Transformasi Cut Keke yang kini genap 50 tahun. Cantiknya tak luntur. Cut Keke baru saja genap 50 tahun. Berikut potret transformasi artis yang telah berkecimpung di dunia hiburan lebih 30 tahun ini. Cut Keke salah satu artis senior yang masih menghiasi layar kaca hingga sekarang. Pada tanggal 4 Desember usia istri dari Malik Bawazir itu genap 50 tahun. Berikut beberapa potret transformasinya yang juga kerap disebut cantiknya tak luntur. Cut Keke lahir di Jakarta dengan nama Cut Zudiake Tengku Angkasa. Perempuan berdarah Aceh itu lahir dari pasangan Tengku Angkasa dan Cut Juriati. Mengawali karir di dunia hiburan lewat film Cinta dan Noda tahun 1991 bersama mendiang Aji Masaid. Ia juga seorang model. Paras cantik Cut Keke kerap menghiasi majalah. Setelah mengawali dari debut perdananya, Cut Keke pada tahun 1993 bermain dalam film komedi berjudul Tahu Beres bersama Doyok dan Kadir. Setelah itu film Mumpung Ada Kesempatan. Potret Cut Keke pada usia 21 tahun. Banyak warganet yang menyebutnya cantik sejak lahir. Masih di tahun 1993, Cut Keke mulai merambah layar kaca. Sinetron pertamanya adalah Mahkota Mayangkara sebagai Praharsini. Sejak itu, Cut Keke lebih banyak terlibat dalam sinetron. Hampir setiap tahun, ia terlibat di beberapa judul sinetron. Bahkan, bisa 3-4 judul sinetron dalam satu tahun. Cut Keke salah satu artis yang laris dan tetap eksis hingga sekarang usianya genap 50 tahun. Memiliki paras cantik menawan, Cut Keke salah satu artis yang memiliki banyak penggemar. Di layar kaca, Cut Keke kerap mendapatkan karakter perempuan cerewet dan bawel. Di usianya yang sudah kepala 5, Cut Keke juga masih konsisten dengan pekerjaan yang digeluti. Sekitar 32 tahun berkecimpung di dunia hiburan, ia terlibat di puluhan judul sinetron dan film. Cut Keke juga salah satu artis yang dikenal awet muda. Dari beberapa potret masa remaja hingga kini, tidak banyak yang berubah. Sekarang masih sibuk syuting sinetron Takdir Cinta yang kupilih SCTV sebagai Astrid. Cantiknya gak abis-abis, tulis Langitku 79. Mom Astrid cantik pisan, kayak abek 17 tahun, tulis Novi garis bawah Milan. Masya Allah ABG cantik, tulis Nova Marlis. Mama Astrid awet muda, sehat selalu Mama Astrid.